Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman ya. Karena ini kita memandikan domba pesanan dari Brebes teman-teman ya. Ini sebenarnya bulan 7 pesanannya ya. Tapi karena mungkin beliaunya ini pulangnya dipercepat, jadi beliaunya inginnya juga lebih cepat. Dan alhamdulillah dombanya sudah ready. Hari ini kita mandikan. Kemarin kita potong bulu dan potong kuku yang panjang-panjang. Kalau yang terlalu pendek tidak kita potong. Jadi pesannya ini ya, ini semua ikut ya. Ini dombanya ikut semua. Jantannya belum. Jantannya nanti bukan ini, tapi jantannya pakai jantan cross texel tapi beda juga. Untuk speknya ini kompositan ya teman-teman, komposit yang panjang-panjang kemarin sudah kita cukur, ada yang bunting, ada yang siap kawin. Seperti ini dombanya. Ini insya Allah sudah kering ya, nanti kita akan masukkan ke dalam kandang. Jadi untuk teman-teman mohon maaf ya, dari lebih dari 12 hari kita tidak upload karena mungkin kemarin kita banyak tamu, satu, kedua kita melakukan pengiriman ya. Jadi kita kemarin melakukan pengiriman, kita kirim sendiri dan dari mungkin teman-teman ya banyak pesanan-pesanan yang mungkin sekarang belinya paket breeding betina, cross texel atau komposit, inginnya dikawinkan dengan domba jantan kita cross texel atau F1 Dorper. Jadi biasanya seperti itu ya, pesanan-pesanan itu sudah banyak masuk alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman mungkin kalau kurang 1 atau 2 bulan pesan bisa, nanti kita akan koloni di kandang kita dengan jantan yang ada di kita. Teman-teman tinggal pilih paketan, tidak ada tambahan lagi, nanti sudah gratis ongkir ya, gratis ongkir untuk pakannya selama kita koloni sudah gratis. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau ini sudah alhamdulillah sudah laku. Kalau teman-teman ingin cross texel atau komposit ready ya, yang buntingan juga ready. Nanti kita akan sepilkan karena ini sekarang ini kita memandikan domba karena 10-15 hari lagi kita akan kirim. Jadi karena kemarin juga pesanan yang bulan 7 itu masuknya sekarang, jadi agak ribet ya, mohon maaf kita tidak membuatkan video baik dari potong kuku atau potong bulu. Nah, kita sekilas kalau ada waktu kita akan video. Dan kemarin kita membuat pakan fermentasi, tong kita sekitar 40 sudah terisi semua alhamdulillah. Jadi untuk pembuatan pakan memang kita tidak upload ya teman-teman, karena mungkin kalau teman-teman ingin belajar bisa langsung datang ke kandang untuk cara-cara selengkapnya. Karena memang kalau hanya tanya itu tidak akan bisa untuk membuat pakan. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya yang bagus itu praktek. Kalau teman-teman biasanya beli di kita akan kirim. Terus apa yang ada di tempat teman-teman pakannya bisa kita aplikasikan. Jadi sewaktu kirim siapkan pakan dek teman-teman ya. Jadi kalau kita datang kita bisa radukkan pakan tersebut. Jadi enaknya jadi situ. Kalau jauh nambah ongkir ya teman-teman ya. Kalau dekat bisa free ongkir. Tapi kalau terlalu jauh nanti nambahnya juga lumayan banyak. Paketan minimal kalau jauh itu 10 atau 11 ekor ya, 11 ekor minimal. Jadi gak nanggung dari perjalanan kita atau dari ongkir teman-teman. Dan untuk domba-domba yang kita ready-kan di kandang kotak itu sudah ready. Nah, mungkin bagi teman-teman mungkin persiapan untuk setelah hari raya kurban ini ngisi kandang bisa teman-teman. Monggo, sudah kita ready-kan semua, baik cross texel ataupun komposit. Jantannya tinggal cross texel ya, kalau untuk F1 kosong. Kalau mungkin teman-teman pesen untuk 3 bulan lagi itu bisa, tapi lumayan ya, yang ready insya Allah F2. Kalau untuk warna biasanya kita untuk F2 kita cari atau F1 kita cari blackhead. Tapi untuk pejantan kita semuanya komposit seperti ini, teman-teman ingin dikawinkan dengan
F1 kita ada, tapi bukan F1 Blackhead ya. F1 coraknya itu enggak terlalu banyak hitamnya, tapi sudah F1. Jadi nanti paketan bedding buntingannya insya Allah ringan ya teman-teman. Domba kita pastikan sudah dengan keadaan siap dan bagus. Kita kirim ke tempat teman-teman juga keadaannya juga bagus. Dan untuk wilayah sini kita kirim sendiri. Kalau jauh mungkin nambah ongkir, teman-teman bisa kita kirim langsung ya. Kalau teman-teman mungkin menginginkan gratis ongkir, kita akan tetap menggunakan jasa pengiriman. Tapi kita usahakan teman-teman menggunakan jasa kita sendiri. Artinya kita kirim sendiri, karena kalau kita kirim sendiri itu lebih cepat. Jadi kalau pakai jasa pengiriman itu minimal kalau Jawa Tengah 2 hari ya teman-teman. Tapi kalau dari kita langsung nyampe di tempat teman-teman. Jadi enaknya seperti itu, kita full tol, jadi tidak lewat jalur bawah dan tidak pakai rute. Kalau gratis ongkir itu sangat bisa kalau di kita. Bahkan ini semua gratis ongkir kalau teman-teman memenuhi syarat paket breeding. Jadi seperti itu ya. Untuk nambahnya berapa sih mas? Tergantung lokasi ya teman-teman ya. Kalau lokasinya masih masuk di ongkos kita kirim sendiri. Kemarin kita kirim ke wilayah Pacitan dan wilayah Demak, itu karena sesuai dengan paket dan ongkirnya masih sesuai, kita kirim gratis ongkir. Tapi kalau nanti lebih atau medannya luar biasa, biasanya kita nambah mungkin di 500.000 atau 1 juta kalau terlalu jauh. Oke, mungkin seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman 2 bulan lagi ingin ternak, terus pesennya sekarang, kita siapkan doroan, kita akan koloni dengan jantan cross texel atau F1 bisa. Apakah nambah mas kalau kita nanti kirim? Kalau dombanya dikirim akan nambah, nggak ada ya teman-teman. Jadi sesuai dari kesepakatan awal, dombanya harganya paketan seperti ini, terus nanti kita kirim ya harganya cuma segitu. Cuma dari pesanan harus ada DP ya, dari dulu kita ada DP karena juga kita jamin dari dombanya maupun pengiriman kalau bisa kita kirim sendiri. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, kurang lebih saya maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.